pengangkut sembako bernomor polisi B9141EU ini menjadi tontonan pengendara yang sedang melintas di ruas Lingkar Barat Jambi Pekanbaru Riau. Truk pengangkut sembako ini harus banting setir hingga akhirnya terperosok ke jurang karena remblong saat melewati jalan yang menurun serta menikung. Akibatnya, sembako yang berada dalam truk tujuan Medan tersebut tumpah ke jurang sedalam 10 meter. Sopir dan kernet truk berhasil selamat dan hanya mengalami trauma. Kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Terguling ini, Bang? Itu tadi kan macet. Udah rame-rame gitu ya, remnya blong. Ya udah, banting setir aja pada makan korban kan. Bang, ini angkut apa, Bang? Hah? Angkut apa ini, Bang? Kelontongan. Oh, kelontongan sembako? Enggak, kelontongan barang-barang apa lah. Numpang ada berdua? Ada terluka, enggak? Enggak ada luka. Kita dari Jakarta tadinya. Tujuannya? Beda. Belakang-belakang. Untuk menyelamatkan sembako yang berserakan, dibantu warga, sembako tersebut dievakuasi ke ruko milik warga yang berada di dekat lokasi kejadian. Ruas Jalan Lingkar Barat Jambi Pekanbaru sempat mengalami kemacetan. Hingga malam, truk naas tersebut masih dibiarkan terguling menunggu evakuasi. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.